terima kasih selalu support aku, Gigi, Rafata, dan Rans ya. Love you. Kabar terbaru Gideon Tengger, postingan terbaru mertua Raffi Ahmad jadi sorotan. Hidup terpisah dengan Nagita dan Raffi, begini kabar terbaru Gideon Tengger kakek Rafathar. Sosok Gideon Tengger memang jarang disorot di tengah hingar-bingar kehidupan putra-putrinya Nagita Slavina bersama Raffi Ahmad. Jauh dari sorotan publik, ayah Nagita Slavina rupanya tetap eksis bersosial media. Ya, diam-diam, lewat akun Instagram pribadinya, Gideon Tengger kerap membagikan aktivitas sehari-hari. Tanya itu, mertua Raffi Ahmad ini juga sering perlihatkan gayanya sebagai seorang rocker sejati. Seperti yang terlihat baru saja ia lakukan, postingannya itu pun lagi-lagi sukses mencuri perhatian netizen. Tak sedikit yang menuliskan pujian dan doa untuk ayah kandung Nagita itu. Tampak, Gideon Tengger mengunggah dua video tentang dirinya. Terlihat penampilan Gideon Tengger sangat berbeda. Ia tampak mengenakan rompi atau jaket kulit, serta rantai yang biasanya membuat penampilannya bak rocker sejati. Gideon justru santai dengan sweater berwarna coklat tua serta celana kulot bermotif batik. Rambutnya yang memutih pun dibiarkan tergerai bebas. Dua video tersebut rupanya berisi Gideon Tengger yang tengah berkaraoke. Tampak di video pertama ayah kandung Nagita ini menyanyikan lagu terkenal You Raise Me Up. Meski usianya tak lagi muda, jangan salah, suara Gideon masih begitu lantang dan merdu. Sontak saja, tak sedikit warganet yang mendoakan kakek Rafathar ini agar tetap sehat dan panjang umur. Sehat selalu dan panjang umur om, komentar seorang netizen. Sehat terus ya opanya Rafathar, komentar netizen lainnya. Sayangnya ada pula yang menyoroti soal tubuh Gideon yang nampak kurus. Opa kurusan, sehat terus ya, pungkas netizen yang lain. Oke guys, gimana nih menurut kalian tentang unggahan terbaru ayah kandung Nagita Slavina ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.